Ada orang yang mabuk, ahli maksiat, kejelekan yang dilakukan dalam setiap harinya, bahkan bukan hanya keluarganya yang tahu, orang semuanya tahu. Tapi subhanallah, bangun dari mabuk sadar dia, tidur di pinggir jalan sadar dia, ya Allah hinanya diriku sampai aku tidur di pinggir jalan seperti ini, dalam keadaan seperti ini orang semua melihat aku, memerhatikan aku. Sadar dia, apa yang dilakukan ini jelek, hina. Sadar dia, beristighfar. Subhanallah, belum melakukan sholat, belum melakukan zakat atau puasa, meninggal, surga tempatnya. Banyak gak sedikit seperti itu, banyak tidak sedikit. Nah ini dosa, subhanallah, pintu hidayah datang, menyesal, minta ampun kepada Allah. Sekali dia minta ampun, katanya Allah, wa alimtu min qalbi annahu la yuridu an yauda ilaiha abadan. Penyesalan ini aku lihat, aku ketahui di dalam hatinya tidak ingin mengulanginya selama-lamanya. Jadi benar-benar taubat. Benar-benar ingin menghindar dan menjauh dari perbuatan itu.